Mau lari kemana kamu monster? Aku bukan monster. Aku anakmu Sonic. Sial, monster itu malah kabur lagi. Widih, ayah hebat. Rotinya bisa muter-muter ya. Nih, tangkap. Waduh, mentok tembok ya. Hup, berhasil. Widih, hebat anak mama. Mama sayang banget sama kamu, nak. Ayah juga sayang kamu, Sonic. Aduh, bosen juga ya. Aku mau lari-lari dulu . Waduh, nyinggol peti ayah. Nanti kalau ayah tahu bisa marah nih. Tapi apa itu ya? Buset, batu permatanya gede banget. Pegang dikit, nggak apa-apa kali. Tidak. Aku lapar. Monster. Makanan. Jangan. Ya ampun, Mama. Bangun, Ma, bangun. Aku mohon, sadarlah. Apa? Mama, tidak. Jangan deket-deket. Mama, kamu kenapa, Ma? Berhenti, dasar monster. Dari mana asalmu? Berani-beraninya kamu masuk ke rumahku. Ayah, ini aku. Apa ayah nggak ngenalin aku? Maafkan aku. Mama jadi meninggal gara-gara aku. Tapi aku dikendalikan kekuatan jahat ya. Jangan ngaku-ngaku anakku. Dasar monster, aku hajar kamu. Kamu pasti telah memakan anakku juga ya. Aku bener-bener monster. Sampai-sampai ayah nggak kenal lagi sama aku. Mau lari kemana kamu, monster? Ampun, aku bukan monster. Aku anakmu Sonic. Sial, monster itu malah kabur lagi. Tenang, Ma. Ayah akan membalas kematianmu. Hah, kenapa peti itu terbuka? Tidak, Sonic. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku udah membuat Mama meninggal. Ayah juga udah benci sama aku. Aku bingung. Aku capek. Kemana aku harus minta tolong? Aku nggak mau jadi monster kayak gini. Aku mau balik kayak dulu lagi. Tunggu, aku mau minta tolong ke temanku aja. Siapa tahu mereka bisa membantuku. Baiklah, aku mau ke Tel aja. Dia punya kodam, pasti dia bisa menyembuhkanku. Siapa kamu? Cepat pergi dari rumahku. Berani-beraninya kamu masuk rumahku, dasar monster. Tenang, Tail. Jangan usir aku. Aku ini temanmu, Sonic. Apa kamu lupa? Jangan coba-coba menipuku, dasar monster. Sonic nggak mungkin serem kayak kamu. Sekarang aku akan mengirimmu ke neraka. Jangan, Tail. Aku jujur. Sumpah, aku ini Sonic. Makan nih. Aduh, Tail. Tolong aku. Pergi kamu monster, jangan kembali lagi. Ya ampun, semua orang membenciku. Mereka gak percaya kalau aku adalah Sonic. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi sekarang. Udah seminggu aku belum makan. Aku minta makan kemana ya? Cari manusia, cari hewan, makan mereka semua. Tidak, aku nggak mau. Aku bukan monster. Makan, aku mau makan. Waduh, monster apa itu? Aku takut. Jangan takut. Aku nggak bakal ngapa-ngapain kalian. Aku cuma akan memasukkan kalian ke perutku. Jangan, tolong. Tidak. Apa yang barusan aku lakukan? Aku telah memakan mereka. Ya Tuhan, aku benar-benar monster sekarang. Itu kamu, Sonic. Kenapa tanganmu belepotan seperti itu? Kenapa kamu mengenali aku? Apa yang terjadi kepadamu? Kamu kelihatan berbeda. Aku juga nggak tahu kenapa. Aku nggak bisa mengendalikan sisi jahatku. Aku mohon tolonglah aku. Tidak. Kepalaku. Kenapa? Cepat pergi. Sepertinya aku akan berubah jadi jahat lagi. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Cepat lari. Ya ampun, Sonic.
Maafkan aku pergi. Ya Tuhan, sekarang aku menjadi monster sesungguhnya. Aku benci diriku. Sonic, kuatkan dirimu. Aku akan menolongmu. Bertahanlah. Knuckle, kenapa kamu kembali? Cepat pergi sebelum aku. Lapar, aku mau makan. Bagus, aku menemukan paket komplit. Sekali telan, perutku akan kenyang. Jangan ganggu keluargaku. Cepat pergi. Dasar makhluk lemah, kalian semua akan jadi makan malamku. Ayo, cepat pergi dari sini. Awas, Knuckle. Berani-beraninya kalian menggangguku. Hancurlah kalian berdua. Tidak, Tail. Sial. Maafkan aku, Sonic. Aku harus mengkampaskanmu. Kamu udah di luar kendali. Aku nggak kuat lagi. Gimana? Masih berani melawanku, makhluk lemah? Sonic, aku tahu jiwa baikmu masih di sana. Aku mohon sadarlah, lawan kekuatan itu. Tidak, kepalaku. Baiklah, ini saatnya Kuchiyose no Jutsu. Sonic, kamu sembuh. Teman-teman. Oh iya, Sonic. Aku mau kasih kabar baik untukmu. Hah? Kabar baik apa? Anakku, Sonic. Mama masih hidup. Maafkan aku ya, Ma. Iya, anakku. Itu bukan salahmu. Kamu telah dikendalikan kekuatan jahat. Syukurlah. Kita semua berkumpul kembali sekarang. Lihat pada scene Sonic. Ayo lari. Jangan sampai dia menangkap kita. Mau kemana kalian? Tembak terus, pasti kita bisa menjatuhkannya. Ayo, pasukan. Apa ini? Percuma aja, nggak bakalan mempan. Sial, sepertinya dia kebal. Jangan berhenti, tembak dia terus. Tidak. Waduh, kabur. Rasakan itu. Hiya, mana lagi manusianya? Tidak, dia makin marah. Cepat lari. Tidak, Mami. Kebetulan hari ini aku belum makan yang manis-manis. Jangan, aku mohon. Gurih. Dasar monster. Waduh, gimana nih, Pak? Kayaknya dia makin marah. Gawat, aku juga takut, bro. Kalian mau melawanku? Baiklah, kalau gitu kalian semua akan aku makan. Gawat nih, Pak. Dia makin marah. Jangan takut. Oke, kalau gitu kita keluarkan senjata terayu kita. Apa itu, Pak? Kabur. Hey, monster. Hentikan ini semua. Mau apa kamu? Berani kamu melawanku? Kamu itu cuma kutu. Tinggal aku pites juga kelar. Jangan remehin aku. Kamu nggak tahu aku bawa apa ini. Bodoh amat. Aku nggak takut. Sini kamu. Coba aja kalau berani. Tidak. Batu emerald hijau. Kawan, aku mohon tenang. Jangan ngamuk lagi ya. Aku akan menyembuhkanmu. Percayalah. Tunggu. Aku ingat. Kamu adalah Knuckle sahabatku, kan? Iya, Sonic. Ini aku. Syukurlah kamu ingat sekarang. Tapi, apa yang terjadi? Kenapa kamu berubah kayak gini? Kamu itu sebenarnya orang baik. Gak seharusnya kamu menghancurkan kota dan menelan manusia. Maafkan aku. Aku gak bisa mengendalikan diriku, kawan. Tapi, pasti ada penyebabnya. Siapa yang melakukan ini kepadamu, Sonic? Ini semua gara-gara si botak itu, Dr. Eggman. Dia pelakunya. Aduh, lapar banget. Ada Knuckle. Hey kawan, aku lapar nih. Pinjam 100 dong buat beli nasi padang. Hey, apaan sih? Minta-minta. Emang kita kenal? Dasar orang miskin. Knuckle, ya ampun, tega banget. Padahal aku cuma pinjam 100. Ada Tail. Kawan, kamu punya duit nggak? Aku pinjam 300 dong. Aku lapar, mau beli makan. Maaf ya bro, aku lagi bokeh. Mendingan kamu puasa aja. Hitung-hitung diet. Ya ampun, kenapa?
kenapa mereka pada tega sama aku? Aku lapar banget ini. Udah seminggu belum makan. Hey Sonic, ngapain kamu sendirian? Kalau aku perhatiin, kamu lagi lapar ya? Iya kok, kamu tahu? Nah, kebetulan nih, aku bawa sesuatu buat kamu. Lihat koper ini. Dengan koper ini, kamu gak akan merasa lapar lagi, Sonic. Aku jamin deh. Hah? Ya, yang benar? Iya benar, rasa laparmu akan hilang. Ayo, ambil koper ini. Iya, tapi aku nggak punya duit. Gak usah dipikirin, ini hadiah buatmu. Gratis. Wah, makasih ya dokter, kamu baik banget. Sama-sama bro. Yaudah, aku tinggal dulu ya. Selamat menikmati. Aduh, kepalaku sakit. Ah, tidak. Kenapa aku merasa aneh? Tanganku jadi bal gini. Tidak, kakiku juga kesemutan. Apa yang terjadi? Kepalaku makin sakit. Tidak. Rasa laparku telah hilang. Hey, lalu apa yang ada di koper itu? Ternyata pisang goreng. Kayaknya enak juga. Rasanya enak. Ayo kawan, kita ke sana. Hey, siapa itu? Lah, Sonic. Tapi kok kamu kelihatan beda sih? Ngeri banget deh. Gak usah takut. Aku cuma main-main dikit. Tidak, apa yang kamu lakukan, Sonic? Kawan, kamu mejret, malangnya nasibmu. Hei, apa-apaan ini? Lepaskan aku, Sonic. Aku penasaran, apa yang ada di dalam sini? Wah, enaknya pisang goreng. Nah, hari ini aku mau kasih hadiah buat kamu. Ini dia robot baru untuk kamu. Wow, keren. Makasih ya Dr. Eggman. Aku seneng banget. Sama-sama kawan. Aku juga seneng. Yaudah, sekarang test drive dulu. Hati-hati ya. Hey, apa-apaan ini? Kenapa tembokku dijebol? Hey, Sonic, ngapain kamu di sini? Gak usah pura-pura kamu Dr. Eggman. Kamu bilang bakalan menghilangkan rasa laparku. Tapi apa? Ternyata kamu bohong. Rasa laparku malah semakin besar sekarang. Hey, apa ini? Hah, tidak. Apa yang kamu lakukan? Jangan makan dia. Enak. Tidak, malangnya kelinciku. Kenapa kamu tega melakukan itu, Sonic? Jangan pura-pura bodoh. Ini semua gara-gara kamu, Eggman. Dan sekarang, kamu akan menerima pembalasannya. Tidak. Sepertinya aku masih lapar. Aku akan cari mangsa baru. Apa itu? Kayak ada suara. Gak ada apa-apa kok di sana. Kuntilanak, kamu Sonic. Waduh, kok hilang? Perasaanku gak enak. Kemana perginya Sonic? Aku takut. Gak usah takut. Hah, mana dia? Tidak, tolong, aku takut. Aku mohon, lepaskan aku Sonic. Bagus, sekarang kamu menjadi pengikutku, Theo. Baiklah, ayo kita cari mangsa. Kemana Sonic? Katanya mau pinjam 100. Ini aku udah bawa uangnya. Kasian, kayaknya dia butuh uang buat makan. Aduh, apa ini? Lah, kenapa hancur gini? Siapa yang tega melakukan ini semua? Ayo sini. Hah, kayak suara si Theo. Hey Theo, kamu ngapain di atas? Kamu tahu nggak siapa yang menghancurkan robot itu? Woi, Tail, ditanya kok diem aja sih? Tidak, Tail, kamu kenapa? Kamu kok berubah jadi aneh gitu? Kamu takut ya? Apa yang terjadi denganmu, Tail? Aneh banget, aku nggak percaya. Sepertinya aku bermimpi. Ini kenyataan, Kenako, bukan mimpi. Hah, Sonic, kok kamu juga kelihatan aneh? Eh, dari tadi aku nyari kamu loh. Aku mau pinjemin kamu duit nih. Sonic, iya. Sepertinya kamu jahat sekarang ya. Hei, jangan lari kamu Kenako. Sial, apa yang terjadi? Kenapa Tail dan Sonic berubah jadi kayak gini? Jangan lari kamu Kenako. Percuma aja, aku lebih cepat dari kamu. Hei, kemarilah Kenako.
aku akan merubahmu jadi pengikutku dan kamu akan menjadi Shin Knuckle. Tidak, sial, jalannya buntu lagi. Nah, kamu gak bisa lari lagi sekarang. Kamu pilih, mau jadi pengikutku atau masuk ke dalam perutku. Tidak, jangan Sonic, aku mohon jangan. Ingat Sonic, kita adalah sahabat baik. Hah? Nah, ini hadiahnya. Selamat ulang tahun ya, Knuckle. Wah, makasih ya hadiahnya. Tidak, apa yang aku lakukan? Kenapa aku melakukan ini ke sahabatku sendiri? Maafkan aku, Knuckle. Ah, tidak, kepalaku. Bertahanlah, Sonic. Lawan kekuatan jahat itu. Tidak, aku tidak bisa. Aku, Sadarlah, kawan. Aku bukan kawanmu. Maafkan aku, kawan. Hari itu aku hampir membuatmu metong. Iya, santai. Nggak apa-apa kok. Yaudah, sekarang aku akan menyembuhkanmu ya. Emerald hijau ini bisa membuatmu sembuh, kawan. Baiklah. Tidak, kepalaku. Gawat, Sonic makin membesar. Kabur. Sadarlah, kawan. Lawan kekuatan itu. Siapa kamu? Aku nggak kenal kamu. Iya. Gawat, sepertinya Sonic telah hilang kendali. Aku harus segera menyembuhkannya. Sial, kamu gak akan aku lepaskan. Dasar kutu loncat. Kawan, ini saatnya. Buka mulutmu lebar-lebar. Hah? Apa? Akhirnya berhasil. Waduh, dia jatuh. Dapat. Kawan, sadarlah. Aku mohon, jangan pergi. Aduh, lapar. Hei, kawan. Mana katanya mau pinjemin 100? Iya, kawan. Tenang aja. Tapi besok pulangin ya. Iya, kalau ingat. Jah, dasar.